selama sore teman-teman di Indonesia. Saat ini saya sedang di media center di World Cup 2022 di Qatar. Saat ini semua media sedang mempersiapkan pertandingan pertama antara Qatar melawan Ekuador yang malam ini akan bertanding pukul 7 malam di Stadion Al Bayt Stadium. Tentunya tuan rumah Qatar ini memberikan kemenangan bagi supporternya di kandang sendiri di home di Qatar. Qatar sebagai wakil dari Asia tentunya ingin memberikan hal yang terbaik bagi Asia dan juga ya sebagai tanda bahwasanya sepak bola Asia sudah bangkit dan bisa berbicara banyak lagi. Dan sangat menarik, saat ini saya sedang berada di media center tempat kerja saya dan saat ini saya sedang mencoba untuk press conference juga bagaimana keadaan di Qatar untuk di Indonesia juga di Rusia tempat tinggal saya saat ini. Jadi ditunggu pertandingannya antara Qatar melawan Ekuador pada sore ini jam 7 malam dan tentunya kita orang Asia pasti ingin Qatar menang pada pertandingan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.